Duh, lama banget nih, udah lapar. Iya sih, cewek-cewek pada kemana sih? Duh, kok cuma buah-buahan aja sih? Iya, cowok kan gak ngerti sama yang beginian nih. Iya, masa cuma makan buah-buahan doang? Oh iya, sebentar ya, aku udah beli makanannya kok. Oke. Sari, ini makanannya. Sari, ayo. Ya, lu. Sari, cepetan. Ya. Halo. Kayaknya aku ada makanan lain. Minumnya juga belum. Aku ambilin dulu ya. Banyak, mendingan buat nanti saja buat di jalan. Ya kita makan dulu aja, nanti ini urusan gampang nanti aja ya. Lalu, aku ya. Punya mana? Ini. Enak sekali. Apa-apa? Kayaknya kursinya kurang ya? Iya, ambilnya dua ya. Ya iyalah. Siapa nih mimpi doa? Kamu aja deh. Wah, aku sih. Faris. Enggak. Yaudah, saya. Mari kita teman-teman, sebelum kita makan, mari kita berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bimma razaqtana wa qina adzabannar. Di situ kayaknya enak ya, indah aja lah. Indah lah, aku juga. Aku di sini deh. Puas. Wisnu, kalau makan jangan dendetan. Siapa lu? Ada hadisnya. Apa yang? Nabi Muhammad SAW bersabda, nikah beliau bersama seorang temannya, beliau tidak pernah makan sambil bersender. Itu hadis riwayat Ahmad Bukhari. Oh, gitu. Iya. Makanya jangan makan duluan aja. Ya. Iya. Makan nih. Ya, jatuh. Boleh enggak sih diambil? Hah, galau nih. Tuh aja kalau enggak apa-apa kali ambil aja tuh. Oh, boleh. Boleh. Oh iya, baru ingat ada hadisnya tahu. Memang apa hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila terjatuh makanan salah seorang dari kalian, maka ambillah, lalu bersihkan kotoran yang ada padanya, kemudian makanlah, dan jangan membiarkannya bagi setan. Jadi boleh nih? Yeay, asik! Ya, jadi kita boleh ambil makanan yang udah jatuh, tapi gak boleh ambil makanan yang udah jatuh sebelum 5 menit di tempat sampah. Iya. Boleh. Asik! Makan ya? Makan. Abis. Raffi, nggak boleh makan dan minum sambil jalan, tahu atau berdiri. Kan siapa? Nih ada hadisnya, bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Labana yasro ahadum minkum ko iman saman yasro pal yastaki. Nah, artinya jangan sekali-kali di antara kalian itu makan dan minum sambil berdiri. Jika di antara kalian itu lupa, maka muntahkanlah. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini si muntahin. Iya. Udah terlanjur sih. Udah, duduk aja. Nah,
kalau makan juga harus tangan kanan. Karena itu udah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Hadisnya adalah, artinya nih, jika saudara kalian makan, makanlah dengan tangan kanan. Dan apabila minum, minumlah dengan tangan kanan. Karena kalau setan, makan dengan tangan kiri dan minum juga dengan tangan kiri. Itu dia hadis riwayat Muslim. Jadi kita harus makan pakai tangan kanan ya? Iya, itu harus. Oh gitu. Jadi kalau pakai tangan kiri, setan dong. Iya. Jadi kalau kamu pakai tangan kiri, berarti kamu setan. Teman-teman, setelah kita makan, mari kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makanan dan minum dan telah menjadikan kami orang muslim. Amin. Sekarang kita siap-siap aja. Kita bantu Sari. Ya dong. Ada yang beresin ini semua nih. Terus ada yang cuci piring. Aku sama kamu ya cuci piring. Terus yang cowok-cowok beresin tas-tas aja. Yuk. Yuk.